Oh, okay. Dia nasihatkan dekat aku supaya tak boleh cringe dekat dia punya shout out ni. So, cringe. Never myself. Take me right back to the start. So kita ke channel seterusnya. Channel seterusnya dari Yes, Jimmy Aiman. Alright, so Jimmy Aiman. So Jimmy Aiman ni dia seorang apa nama tu? Seorang YouTubers yang paling pertama sekali datang komen di video aku. Sebelum ada lagi video game lagi, dia dah komen lah dekat channel aku. Dia nak minta tolong nak set up dia punya apa nama tu, YouTube account. Macam mana nak buat YouTube account, macam mana nak monetize video kan. So aku tolong dia lah masa tu untuk buat-buat semua tu kan. Bukan nak set up. Dia dah set up, dia dah ada YouTube account, cuma dia tak boleh nak monetize masa tu. So dia tak reti, so aku tolong dia macam mana nak buat monetization of video lah kan, yang ada lambang duit tu kan. So basically dia dah, sekarang dia dah improve lah dia punya tu. Masa tu dulu dia tak banyak video. Masa tu dia ada 3-4 video je masa tu. So sekarang dia dah ada banyak video. So cumanya dia ada masalah in term nak buat video game video. Pasal game lah, sebab dia dah dulu ada Xbox, tapi dia kata Xbox dia rosak. So aku nasihatkan dia supaya buat apa nama tu, game yang record dekat telefon kan. So sebab dia ada handphone, so basically boleh record kat situ lah. Cuma Apple iPhone ni dia lain macam sikit. Dia banyaknya risik kepada benda-benda yang berguna kepada kita. Kalau yang free lah, kalau yang bayar memang boleh dekat Apple tu kan, sebab dia jaga dia punya quality tu. Yang susah tu kalau pakai Apple, kalau nak pakai Apple kena banyak duit lah. Susah nak dapat yang free-free. So kalau banyak yang, kalau nak yang free, pakai Android. Android memang banyak benda-benda free. Macam nak record screen pun kita boleh pakai Mobizen kan? Macam-macam boleh pakai. Raja Apple dia restrict sikit. So aku nasihatkan, cuba kau cari apps yang dalam Apple Store tu yang free, yang boleh record screen ya. So kau mainlah game yang mobile. Banyak game mobile dekat Apple tu yang free. Kau belasah je game-game kat situ, then kau buatlah video kan. So adalah gaming punya video dalam channel kau kan. So sekarang ni dia buat macam ni, dia banyak buat macam vlog lah pasal dia punya kehidupan dia kan. Semua so kita tengok video dia. Alright, so sementara kita, sebelum tu kita tengok dulu dia punya keseluruhan channel ni. So macam tadi apa nama tu, GR Nabil punya gaming channel tu bagus juga. Dia dah siap-siap semua ni. Dah ada dah banner apa semua, ada punya apa nama ni, profile pictures pun dah ada. Lepas tu dia punya thumbnail pun menarik kan. So benda-benda macam tu kena jaga supaya nampak lebih menarik kan channel kita. So sekarang dia dah ada 23 subscribers. So alright, tu aku tak tekan macam kita tekan lonceng. Oh bukan, aku tak tekan, aku tak boleh tekan dia punya channel lonceng eh. Kenapa? So Jimmy Aiman, tolong tengok ini setting dekat channel kau ni, tak boleh nak tekan lonceng ni. Aku tak tahu kenapa. So supaya kalau tu orang nak tekan lonceng susah kalau tak boleh eh. Alright, so kita tengok video dia. Alright, so inilah video-video dia, ada 2, 4, 6. Jadi 6 je video setakat ni. So kalau tu boleh tambahkan lagi lah dia punya ni eh. Saya nasihatkan GBM semua supaya tingkatkan lagi konten-konten yang bukan yang menarik dalam channel anda Macam gaming punya konten pun bagus menarik senang nak buat gaming punya konten ni. So and then macam vlog ni lagi senang nak buat. So bagi aku vlog lagi senang daripada gaming ni content. So kalau kau apa nama tu extend, kembangkan lagi kau punya vlog punya apa nama tu, video lagi bagus
Macam kau pergi mana-mana, kau pergi sekolah ke, kau pergi kedai ke, atau kau, kau pergi daripada keluar toilet ke, daripada kau pergi daripada bilik ke ruang tamu untuk makan ke, kau rekod aja kan benda-benda tu. At least kau punya content tu lebih banyak kan. Macam ni ada 6 aja, so tak berapa, bagi aku tak cukup lah 6 ni. Sebab channel kau pun dah lama kan. So bukan dah lama juga lah kan channel kau ni. So untuk tambahkan lagi tu baik, untuk tambahkan view atau tambahkan ni, tambahkan content eh. Tambahkan, kalau nak tambahkan view, tambahkan subscribers, kau kena ada content lagi banyak. Dia ada trick dia, sebab bila kita ada banyak content, video, kemungkinan video kita tu akan diberi suggestion tu tinggi. So that's why kena ada that banyak content lah, dan juga quality of your content tu lah. Kebanyakannya kalau kau tak boleh nak jadi kelakor, kau buatlah how to video ke kan, macam mana nak apa tu, macam mana nak bermain Clash of Clan, macam tu kan. Cara mudah untuk bermain Clash Royale, macam tu kan. Macam-macam boleh buat lah video kanan YouTube ni tu So aku nasihatkan cuba kau tambahkan kau punya tu lah content. Alright, so basically kita akan tengok soalan dia, apa dia bagi soalan ni. Okay, alright, nak tanya soalan lah. Hihi. Tak nak buat giveaway ke? Mesti ramai join. Oh, okay, dia nasihatkan dekat aku supaya tak boleh cringe dekat dia punya shout out ni. So cringe. Sorry bro, aku tak boleh lah. Aku memang cringe. Okay. So aku serius. Okay, Jimmy Aiman, nak jawab soalan kau ni. Tak nak buat giveaway ke? Aku dah buat dah bro. Aku dah buat untuk 300 subscribers tu. So ada 3 pemenang dia. So itulah. Dah buat lah. Cuma yang kali ni, yang untuk video 400 subscriber ni, tak ada giveaway lah. So yang ada shout out dan juga Q&A lah. Sebab aku susah nak manage giveaway ni. Bukan ni aku tak nak bagi, susah nak manage. Dia ada yang nak toys, ada yang nak bilang boleh duit kan. So bagi aku senang bagi duit kan, tapi dia orang tak nak duit. Dia orang dah banyak duit pun. Okay, so 22 Jun birthday saya. Okay, Jimmy, selamat hari lahir yang ke-13 kan, yang ke-13 tahun So dia berumur 13 tahun. Alright, so Jimmy masih lagi muda, banyak lagi masa. So jangan terburu-buru, boleh lagi usaha untuk mendapatkan apa, untuk menaikkan channel YouTube anda. Alright, thumbs up for you and high five bro. Okay.